kemarin ngerjain tugas bahasa Indonesia gak? Ah, udah. Yang kedua paling susah kan? Yang tes eksposisi itu kan? Ah, lumayan. Dor! Oh. Alah. Kaget lo, jantung gue sampe copot nih. Katanya copot, tapi kok masih hidup? Begitu juga aja lo. Oh, sepinya minggir. Nah, jadi gini guys. Gue punya cerita nih. Tadi pas gue berangkat sekolah, gue ngelihat anak kecil tuh nangis depan gerbang. Katanya sih dia kehilangan uang 20.000. Terus. Ya udahlah, gua kasih dia tuh 10.000. Cihilah, sebaik aja lu, emang lu punya duit? Ya iyalah punya. Soalnya kan tadi gua nih pas berangkat, gua nemu tuh uang 20.000 di depan gerbang. Ya udahlah, gua kasih setengahnya buat dia. Lah, itu mah duit anak yang tadi, Don. Ih. Kok lo bau sih, Us? Mandi belum? Percuma, tiap hari mandi juga. Ikan aja di air tiap hari, masih aja bau amis ya, Nek? Ya, lu, Cok. Eh, BTW, kemarin gue diselingkuhin nih sama pacar gue. Aduh, Gus. Emang cewek zaman sekarang tuh udah pada gitu ya? Udah susah jadi cewek setia kalau zaman sekarang tuh. Kebarin aja gue nyari itu di buka bapak. Wah, serius lo? Tapi, oke nih yang mahal. Hey guys, lihat ada cewek tuh, gile. Gak bisa gitu dong, gue kan yang lah duluan. Serah gue dong. Eh, gue lah, udah gue lah. Gue dong. Gue duluan yang liat. Gue beri 3 permintaan. Itu kan 4. 3 permintaan. Gue menjadi pacar dia. Cepet gue, semoga mereka putus. Wah, baru aja gue mau kenalan. Aduh. Nah, Om Jin, sekarang aku menjadi pac. Permintaan lo udah kekabulin semua. Sekarang giliran gue dong. Nah, Om Jin, gue yang datang di tiket ini mau jadi pacar cewek itu. Laksanakan. Halo cantik. Astagfirullah. Dan cowok. Kasian. Bentuk kita gak dapet. Gak dapet ya. Apa Tuhan?